balik lagi sama aku, Lopi Nas di sini. Jadi Lopi mau ngasih tahu tentang Boom Achievement yang ada di bulan ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung buruan aja di subscribe ya. Nah, langsung aja Lopi kasih tahu tentang Boom Achievement pada bulan ini untuk divisi Dota 2 yang telah meraih 2 penghargaan, yaitu di peringkat kedua di ESL One Thailand 2020 Asia dan juga di peringkat kedua di BTS Pro Series Season 3 Southeast Asia. Semoga Boom Esports Divisi Dota 2 bisa mempertahankan performanya dan juga konsistensinya supaya bisa mendapatkan juara 1 ke depannya. Boom Achievement selanjutnya disusul dengan Divisi CSGO yang telah mendapatkan juara 1 di ESL Pro League Season 12 South America. Wah, selamat ya untuk Divisi CSGO. Semoga kalian bisa tetap menjadi juara 1 untuk next-next turninya, oke? Tetap mempertahankan kejuaraannya ya. Dan Divisi Valorant pun udah mendapatkan peringkat keempat di EPULS Royal Southeast Asia Cup. Ayo nih, Boom Esports Divisi Valorant, take my energy. Ayo, semoga kalian bisa meningkatkan performa kalian dan tetap konsisten supaya kalian bisa memberikan performa yang lebih baik lagi. Nah, Sobat Hungrybeast, tadi kan kalian udah dengerin Boom Achievement versi game PC. Nah, sekarang Lopi kasih tahu tentang Boom Achievement versi game mobile. Yang pertama didatangkan dari PUBG Mobile yang telah mendapatkan peringkat ke-6 di PMPL Indonesia Season 2 Regular Season dan juga mendapatkan juara ke-3 di Grand Final PMPL Indonesia Season 2. Wah, gila untuk PUBG Mobile. Semoga kalian tetap semangat dan bisa meningkatkan performanya juga dan mendapatkan juara 1 di next turnamen. Dan gak kalah dari cowok-cowok juga loh, Sobat Hungrybeast, ada cici cantik di PUBG Mobile Siren yang telah mendapatkan juara ketiga di Dunia Games Waktu Indonesia Bermain Ladies Season 4. Wah, tetap semangat ya kakak cantik. Semoga kalian bisa meningkatkan performanya dan memberikan yang terbaik. Dan yang terakhir, tapi bukan yang terakhir ya Sobat Hungrybeast, ada divisi Hearthstone yang telah lolos ke Hearthstone Master Tour Madrid yang akan diadakan pada tanggal 23 sampai 25 Oktober 2020 nanti. Dan saingannya bukan kaleng-kaleng guys. Wow, saingannya sama pemain Hearthstone sedunia. Wih, semoga untuk divisi Hearthstone bisa mempersiapkan strateginya dengan baik dan memberikan performa yang sangat-sangat-sangat baik dan memberikan juara 1. Nah, sampai sini aja ya Sobat Hungrybeast tentang Boom Achievement pada bulan ini. Semoga Boom Esports bisa memberikan achievement-achievement lagi pada bulan berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, langsung aja buruan di subscribe. Jangan lupa buat ditekan like-nya, di-share juga, dan juga di-komen ya. Dan stay hungry, Hungrybeast. See you next video.